نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab adabu qada'il hajah, bab tentang membuang, adab-adab buang hajat. Kini kita akan lanjutkan kepada bab baru, yaitu babul ghusli wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum-hukum junub. Di dalam mukaddimah bab ini dijelaskan, pertama, al-ghuslu merupakan masdar, isim masdar bagi igtisal dengan makna al-fi'l, perbuatan mandi. Secara syar'i mandi itu artinya istimalul ma'i fi jami'il badan ala wajhin makhsusin wa huwa thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Mandi adalah menggunakan air ke seluruh badan dengan cara yang khusus, dan ini ditetapkan berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau dalam ayat fatahharu, kalau kalian junub maka bersucilah atau mandilah. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak. Wa minha, di antaranya adalah idza jalasa baina syu'abiha al-arba', baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya, lalu dia bersungguh-sungguh terhadapnya, maka sungguh telah wajib mandi. Hadis tentang itu insya Allah nanti akan dijelaskan syarahnya. Wa ajma'al ulama'u ala anna janabata tahillu jami'al badan wa annahu yajibul ghuslu minha. Para ulama telah ijma bahwa janabat atau janabah atau junub ini menimpa seluruh badan dan wajib membasuh seluruh badan itu. Adapun makna junub dengan didomahkannya jim dan nun, junub, man asobatul janabah, junub itu orang yang tertimpa janabat. Sedangkan asal makna janabat adalah al-bu'du, jauh. Kita sudah jelaskan kenapa disebut junub atau jauh, sebab harus jauh dari perbuatan-perbuatan ibadah. Sudah dijelaskan. Di sini disebutkan wasumiya junuban li'annahu yajtanibu ba'dal ibadat wa amkinatiha. Disebut junub
karena dia harus menjauhi sebagian jenis ibadah dan tempat-tempatnya. Wa ijma'al a'immatu 'ala annahu yuhramu 'alal jambi 'alal junubi al-makathu fil masjid. Para imam telah ijma bahwa diharamkan bagi orang yang junub tinggal di dalam masjid. Tapi tentang ini kita sudah pernah bahas bantahan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani hafizahullah yang menyatakan tidak ada dalil tentang hal itu. Baik yang junub, yang haid, yang nifas, yang apa lagi? Pokoknya yang berhadas besar tidak diharamkan untuk masuk dan tinggal di masjid. Yang diharamkan bagi mereka hanya sholat. Dalil tentang masjid pernah kita jelaskan. Wa rakhasa Ahmad lil mutawaddi fil makathi fil masjid wa naum li fi'li sahabah. Imam Ahmad membolehkan bagi orang yang sudah berwudu junub tapi berwudu boleh tinggal di masjid dan tidur berdasarkan amal sahabat, perbuatan para sahabat demikian. Hikmatul iqtisal minal janabah ma ja'a fi qawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fatharu. Kalau di sini fatharu, kalau saya enggak tahu ayat apa, kalau dalam surah Al-Maidah fatharu wa in kuntum junuban fatharu. Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa ayat 41. Tapi kalau fatharu wallahu fatharu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dari Abu Rafi, bahwa Nabi SAW tawafa dhata yawmin ala nisa'i yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Qal faqultu ya Rasulullah alla taj'alahu ghuslan wahidan. Qal hadha azka wa atyab wa athhur wa athhar. Kata Abu Nafi, Nabi SAW pada suatu hari menggilir seistri-istrinya, dan setiap sudah menggilir istrinya mandi, pindah lagi ke istri yang lain, kemudian menggaulinya lagi, mandi lagi, terus begitu dalam sehari beberapa istrinya. Nggak disebutkan beberapa di sini, di dalam riwayat lain disebutkan 9 istrinya digilir dalam satu hari, dan setiap setelah menggauli salah seorang istrinya mandi, mandi, mandi. Aku bertanya, kata Abu Nafi, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan cukupkan satu kali saja mandinya di jamak? Kata Nabi SAW, ini azka atyabu athhar, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Wa qad dhaharatil an hadhil hikmah an-nabawiyah wa hadha al-ijaz al-ilmi. Qala Al-Jarjawi, inna syari al-hakima faradal iqtisal ba'da khurujil manni walam yafridhu ba'da khurujil baul ma'annahuma min makanin wahid wa'adwin wahid dhalika anna al-baula ibaratun an fadolatil ma'kul wal mashrub wa ammal mani fahuwa ibaratun an madatin mukawwanatin min jami' ajza'il badan walidha نار الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول ولذا نار الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المنقودة مفقودة بخروج المني كما أن خروج هذه القوة من الجسم tusabbibul kasla wal iqtisalu yu'idu ilal jismi nasyatahu. Sekarang ini hikmah nabawiyah ini telah nampak, hikmah nabawiyah dan apa kemukjizatan ilmu, bahwa setelah jima, setelah hubungan suami istri itu harus mandi. Hikmahnya baru nampak terketahui sekarang.
Kata Al-Jarjawi, sesungguhnya pembuat syariat yang bijaksana ini, yaitu Allah salam, mewajibkan mandi setelah keluarnya mani, tetapi tidak mewajibkan mandi setelah keluarnya air kencing. Padahal tempat keluarnya sama, anggota badan yang sama juga. Apakah keluarnya mani dengan keluarnya air kencing dari tempat yang berbeda? Tidak, sama dari tempat itu-itu juga. Tapi kalau keluar mani wajib mandi, dan kalau keluar air kencing tidak wajib mandi. Karena kalau air kencing merupakan kelebihan-kelebihan atau ampas makanan dan minuman, kelebihan sisa-sisa makanan dan minuman. Adapun mani itu satu madah, satu unsur yang terdiri dari semua unsur-unsur anggota, bagian-bagian tubuh, bagian-bagian badan. Jadi protein atau kelebihan-kelebihan apa, hal-hal yang dibutuhkan oleh badan dikeluarkan dalam bentuk mani. Tapi kalau hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh badan dikeluarkan dalam bentuk air kencing. Oleh karena itu kita lihat jasad ini terpengaruh dengan keluarnya mani, tapi tidak terpengaruh dengan keluarnya air kencing. Oleh karena itu kita lihat seseorang setelah jima, setelah hubungan suami istri, kekuatan badannya melemah. Maka mandi dengan air mengembalikan kekuatan badan yang hilang karena keluarnya mani tadi. Sebagaimana keluarnya kekuatan ini dari jasad, dari badan, menyebabkan munculnya sikap malas. Maka dengan mandi, gairah apa yang hilang setelah timbul malas itu bisa kembali. Waqad sarraha al-atibba anna al-iqtisal ba'dal jima yu'idu ilal badani quwwatahu wa annahu anfa'u shay'in lahu fi tansiti dawratid dam fil jismi liya'uda ilayhi nashatuhu wa quwwatuhu wa in taraka al-iqtisal yusabbibu lahu adraran kabirah. Para dokter telah menjelaskan bahwa mandi setelah jima itu bisa mengembalikan kekuatan badan. Dan mandi ini merupakan hal yang paling bermanfaat untuk menggerakkan peredaran atau menormalkan peredaran darah dalam jasad, untuk mengembalikan gairah dan kekuatan. Kalau dia meninggalkan mandi, tidak mandi setelah jima, ini akan menyebabkan banyak kemadharatan, menimbulkan banyak penyakit dan seterusnya. Dengan demikian kata Syekh Al-Basam, fath-thaharatu amaliyatun nafi'atun jiddan lirrajuli wal mar'ah 'ala as-sawa'. Idza faqada bil amaliyatil jinsiyah an-nashat wal hayawiyyah fa innal ibtisala yu'idu ila jismi dhalika an-nashat wa tilkal hayawiyyah walillahi fi syar'i hikamun wa asrar. Maka thaharah, bebersih dengan cara mandi ini, merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi laki-laki dan wanita, sama, secara sama manfaatnya, apabila dia telah kehilangan nasyat wal hayawiyah, semangat hidup, karena amaliyah jinsiyah. Amaliyah jinsiyah itu atuh jima tadi. Maka dengan mandi, gairah hidup ya, gairah semangat yang hilang itu bisa dikembalikan ke badan. Demikian juga gairah hidup. Oleh karena itu Allah dalam syariatnya mempunyai hikmah dan rahasia yang sangat agung, yang sangat tinggi. Itulah mukaddimah tentang bab mandi dan junub. Kita sekarang masuk kepada hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis 93.
dalam kitab Bulughul Maram ini hadis 93 diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Air itu dari air. Hadis ini riwayat Muslim dan asalnya hadis ini dalam Sahih Bukhari. Apa maksudnya air itu dari air? Kita enggak akan ngerti. Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Iya, masa air dari batu? Kan begitu jawabnya. Tapi maksudnya bukan begitu. Mufradat. Al-ma'u minal ma' mubtada'un wa khabarun. Al-ma'unya mubtada. Minal ma'i khabar. Yang disebut khabar syibhul jumlah. Karena terdiri dari jar dan majrur. Fal-ma'ul awal ma'ul iqtisal wa thani al-mani an-nazili dafqan biladdah. Waqad sammahu Allahu ma'an faqala ta'ala khuliqa min ma'in dafiq wa bayyana lafdaini jinasun tamun liittifaqi hurufihima fil hay'ah wan naw' wal 'adad wat tartib. Yang dimaksud air yang pertama di sini kan ada dua lafaz air. Air itu dari air, ada dua lafaz air kan. Air yang pertama maksudnya air mandi. Jadi al-ma'u air mandi maksudnya wajibnya mandi. Minal ma'i dari air. Air yang kedua maksudnya air mani yang keluar terpancar biladzah. Dengan terasa lezat, terasa nikmat. Jadi air yang pertama maksudnya air mandi. Air yang kedua air mani. Maksudnya wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Itu maksudnya. Allah telah menamai atau menyebut air mani dengan sebutan air seperti dalam surah Ad-Dafiq itu apa? At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Terus di akhir pertengahan surat, khuliqa mim ma'in dafiq, bahwa manusia itu diciptakan mim ma'in dari air dafiqin yang terpancar. Jadi di dalam hadis tadi al-ma'u minal ma'i ada dua lafaz dengan mana yang berbeda. Dua lafaz yang persis lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Itu al-ma, sama hurufnya, sama jenisnya, sama tartibnya. Al-ma'u minal ma'i, walaupun sama al-ma dan al-ma tetapi maknanya berbeda. Air itu dari air. Maksudnya air mandi, wajib mandi, itu disebabkan karena keluarnya air mani. Min, minal ma, huruf min disebut li ta'lil. Ta'lil itu untuk menerangkan ilat. Ilat itu artinya sebab. Min di sini li ta'lil artinya untuk menerangkan sebab. Al-ma'u air, wajibnya mandi itu minal ma disebabkan karena air yang lain. Air yang lain itu maksudnya air mani tadi. Wa fi ba'di turuq innamal ma'u minal ma. Di dalam sanad yang lain ada lagi hadis dengan lafaz yang berbeda yaitu memakai innama. Innamal ma'u minal ma'i. Hanyalah air itu dari air. Hanyalah air mandi ya, wajibnya mandi disebabkan karena adanya air mandi yang keluar. Pakai innama. Sedangkan kita tahu innama itu adatul khasr li takhsis, untuk membatasi, mengkhususkan. Hanyalah kewajiban mandi itu karena ada air mandi yang keluar. Jadi kalau tidak ada penyebab lain selain keluarnya mani. Makanya nanti ada ulama yang ikhtilaf bagaimana kalau jima tapi tidak keluar mani, apakah wajib mandi ataukah tidak. Sebab Abu Bakar, fa illam yunzil fala yaghtasil. Kalau tidak keluar air mani, tidak mandi. Dan sebagian sahabat demikian. Tapi itu nanti ada penjelasan, itu hanya terjadi di awal-awal tersebarnya Islam. Adapun setelah lama maka itu dimansuh. Sebagaimana penjelasannya nanti akan diterangkan.
Dari hadis tadi, Syekh Al-Basham hafizahullah mengambil 5 faedah. Pertama, al-hadithu yadullu ala anna wujub al-ibtisali min al-janabah la yakunu illa min inzalil ma'i alladhi huwa al-mani wa annahu illam yunzil fala ghusla alaihi min al-janabah. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya mandi karena janabat, yang ini tidak terjadi kecuali karena keluarnya air mani. Dan sungguhnya bila tidak keluar air mani, tidak ada kewajiban mandi janabat. Dari hadis ini difahami begitu ya. Karena wajibnya mandi karena adanya air mani yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar air mani, berarti tidak wajib mandi, kan gitu mafhumnya. Kedua, al-hadithu dalla ala hadzal hukmi bimafhumil hasr al-mustafad min ta'rifil musnad ilayhi wa huwa al-ma'ul awwal kama warada fi sahih muslim mahsuran bi'adat innama بقوله إنما الماء من الماء فهذا الحصر يفيد أنه لا غسل إلا من الإنزال. Kedua, hadis ini pun menunjukkan bahwa hukum ini, hukum wajibnya mandi ini, difahami secara hasr. Hasr itu tadi terbatas, khusus, hanyalah. Ini diambil dari adanya ta'rif musnad ilaih. Musnad ilaih itu yaitu mubtada. Kalau dalam bahasa ilmu nahunya disebut mubtada, di dalam ilmu musnadnya mubtada. Kalau di sini justru mubtada bahwa ma'ul awal. Ma'ul awal. Dalam ilmu balaghah disebut musnad. Musnad ilaih. Minta arifil musnad ilaih. Jadi mubtada disebut musnad ilaih. Yaitu ma'ul al-ma'ul awal. Ini menunjukkan ta'rif. Ta'rif itu tertentu maksudnya. Khusus. Jadi yang dimaksud al-ma' di sini adalah air mandi. Juga sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, juga dihasr atau dibatasi dengan adanya adat innama, huruf innama. Dengan sabdanya innamal ma'u minal ma', hanyalah air itu dari air. Maka hasr atau pembatasan ini mengandung arti bahwa tidak wajib mandi kecuali kalau inzal. Inzal itu kalau keluar air mani. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-irtisalu huwa idhafatul ma' ala umumil jismi. Assalamualaikum. Wa ajma'u ala mashru'iyatid dalq illa annahum ikhtalafu hal yajibu aw la yajib. Wa sahihu alladhi 'alaihi al-jumhur annahu la yajib. لأن الدلك ليس من مسمى الابتسال. Mandi adalah memanjurkan, dalam bahasa Indonesia nya menyiramkan air ke seluruh badan. Mereka pun ijma tentang disyariatkannya menggosok-gosok. Jadi selain memanjurkan air juga harus digosok-gosok. Tapi mereka ikhtilaf apakah digosok-gosok ini wajib atau tidak. Yang benar pendapat yang dipegang oleh jumhur, menggosok-gosok itu tidaklah wajib. Karena menggosok itu tidak tercakup dalam istilah mandi. Jadi yang namanya al-ghuslu membasuh, al-ghuslu mandi itu membasuh seluruh anggota badan. Dan yang namanya membasuh hanya cukup dialiri air ke bagian badan yang akan dibasuh itu. Sedangkan digosok-gosoknya tidak di
syaratkan. Ini pernah kita bahas ketika membahas wudu. Dalilnya adalah ketika diharuskan membasuh bagian wajah secara keseluruhan, termasuk bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Maka bagian dalam mulut cukup dikumur-kumur, bagian dalam hidung cukup dihisab istinsyak. Dan itu hanya dalam arti mengalirkan air saja, tidak harus menggosok-gosok. Makanya berkumur-kumur tidak disyariatkan memasukkan jari ke mulut kemudian digosok-gosok bagian dalamnya. Demikian juga istinsyak. Maka membasuh hanya cukup dengan mengalirkan air ke bagian yang harus dibasuh. Itu sudah memenuhi. Tapi kalau digosok itu afdol. Karena memang amalan Rasul SAW ketika membasuh wajah, tangan dan yang lain-lainnya digosok. Jadi digosoknya tidak disyariatkan, tidak diwajibkan, tetapi itu disyariatkan dalam makna hukumnya sunnah atau afdol. Keempat, mafhumul hadis mu'aridun bimantuqi hadisi Abi Hurairah alladhi ba'da wa laisa lahu mahalun biwajhin ilaih ay yuwajjihu ilaih. Walidha qala jumhurul ulama innahu mansukhun bih. Pemahaman hadis ini, kandungan hadis ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, hadis Abu Sa'id ini menyatakan kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi, gitu kan. Hadis ini bertentangan dengan kandungan hadis Abu Hurairah setelah hadis ini. Nanti hadis ke-94. Di 94 itu menyatakan sekalipun tidak keluar mani, wajib mandi. Kalau hadis ini, hadis Abu Sa'id ini, wajib mandi kalau keluar mani. Kalau tidak keluar, tidak wajib. Tapi di hadis Abu Hurairah, walaupun tidak keluar mani, wajib mandi. Itu kan bertentangan, ta'arud. Jadi hadis Abu Sa'id bertentangan dengan hadis Abu Hurairah setelahnya. Tetapi jumhur ulama menyatakan ini mansukh. Yang mansukh itu adalah yang hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi. Itu mansukh. Di awal-awal Islam itu ya begitu. Tapi terkemudian diwajibkan mandi sebagaimana nanti keterangannya akan terbahas insyaallah. Kelima dan ini yang terakhir. Al hikmatu fil ghusli minal janabah wallahu a'lam annal badana ba'dal jima' yusabu bil khumuli wal kasal wadh'fi wal igtisalu yu'idu ilayhi nashatuhu wa hayiyatuhu wa quwwatuhu wallahu latifun bi ibadihi wa qad qala sallallahu anil wudu ba'dal jima' fa innahu anshatu lil 'aud. Fata'mimul ghusli bilma ashaddu nashatan wa quwatan. Hikmah mandi janabat ini, wallahu alam, bahwa badan setelah jima itu terserang rasa malas. Khumul itu lungsek kata orang Sunda. Lemas, ada lagi dhaif, leles. Leles dan lungse, loyo dan lemas. Khumul, lemas. Kasal, malas. Dhaif, leles juga, lemas. Jadi badan ini setelah jima lemas. Makanya banyak orang malas untuk langsung mandi, apalagi malam-malam. Dibekal di bawah tidur sampai subuh. Subuh lebih hararam lagi mandinya karena apa? Dingin. Akhirnya banyak yang dijamak dengan duha. Maka mandi mengembalikan kembali gairah hidup dan kekuatan. Dan Allah Maha Latif terhadap hamba-hambanya. Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Makanya beliau syariatkan mandi setelah jima. Nabi SAW pun telah bersabda tentang harusnya wudu setelah jima.
Lalu kata beliau setelah wudu setelah jima kalau tidak sempat mandi dulu umpamanya kan, nanti ada hadisnya setelah jima jangan lo banyak bicara, makan, minum atau bekerja yang lain sebelum berwudu. Wudu dulu disunnahkannya. Kalau mandinya belum sempat atau dingin atau malas atau apa, kalau atau ingin tidur, wudu dulu minimal. Apa fungsinya wudu dulu ini? Kata Nabi SAW, fa'innahu ansyatu lil aun. Karena dengan wudu ini lebih memberikan gairah untuk mengulang kembali, menghilang aktivitas sebelumnya. Maka menyuruh bermandi dengan air, mengumumkan, meratakan air ke jasad, itu tentu saja lebih lagi memberikan gairah dan kekuatan dibanding wudu. Kalau wudu saja yang membasuh sebagian anggota badan, hanya 6, hanya 5 anggota badan yang dibasuh, itu sudah bisa memberikan semangat untuk mengulang kembali, apalagi kalau mandi. Selesailah sudah pembahasan hadis ke-93 ini. Kita teruskan ke-94. Hadis ke-94 ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina su'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim wa illam yunzil. Kata Nabi sallam, kalau seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki maksudnya, duduk di antara 4 anggota badannya itu, lalu dia bersungguh-sungguh terhadap istrinya, ini kinayah ya, kiasan, tidak tokcer, tidak apa, tidak eksplisit ya. Kalau demikian kata Nabi SAW, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Imam Muslim ada tambahan di belakangnya, wa ilam yunzil, sekalipun tidak keluar mani. Jadi kalau berjima tadi duduk di antara 4 anggota badan istri, itu artinya menggauli istri, wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Sebelum kita bahas faedah hadis, ada beberapa mufradat yang perlu kita bahas karena banyaknya kiasan, kata-kata kinayah. Idza jalasa, idza disebut syartiyah. Fi'ilnya jalasa, huruf syarat. Syu'abihal arba, dengan didommahkannya shin dan difatahkannya ain. Kata Ibnu Asyir, asy-syu'bah al-ta'ifatu min kulli syai'in wal-qat'atu minhu. Wasyu'ab an-nawahi. Wakhtalafu fil muradi bisyu'abil arba. Warrajihu annal murada biha yadal mar'ah wa rijlaha. Wahuwa kinayatun anil jima'. Kata Ibnu Asir, asy-syu'bah, syu'bah ini mufradnya, jamaknya syu'ab. Ada kitab Imam Al-Baihaqi dengan judul Syu'abil Iman, judulnya Syu'abul Iman, itu ada cabang-cabang keimanan. Syu'ab jamaknya, kalau mufradnya syu'bah. Asy-syu'bah artinya ta'ifah, satu bagian tertentu, min kulli syai, dari segala sesuatu, bagian, satu bagian tertentu dari segala sesuatu. Walqat atau minhu, dan sepotong dari sesuatu, itu syu'bah. Umpamanya kepala adalah bagian dari badan, ar-ra'su syu'bah minal jasad, bisa aja begitu. Asy-syu'ab jamaknya maksudnya nawahi, segi atau potongan atau aspek atau cabang. Para ulama ikhtilaf tentang makna asy-syu'abil arba, 4 cabang atau 4 syu'bah.
maka pendapat yang lebih rajih, maksud empat cabang ini adalah dua tangan wanita dan dua kaki wanita. Dan istilah ini sebagai kiasan dari jima. Jadi duduk di antara, duduk di depan dua, empat anggota anggota badan wanita, artinya menggauli wanita itu. Jahadaha, summa jahadaha, terus bersungguh-sungguh kepada wanita. Setelah duduk lalu bersungguh-sungguh. Apa maknanya? Ai balagha juhduhu wa kadduhu bi harakati fil amali biha. Artinya betul-betul bersungguh-sungguh. Berusaha keras, bergerak dalam beramal dengan istrinya itu, dengan wanita itu. Dalam riwayat lain dikatakan idal taqa al khitanani faqad wajaba al ghuslu wal muradu khitanur rajul wa khitanul mar'ah. Dalam hadis lain disebutkan bila dua khitan bertemu maka sungguh telah wajib mandi. Dua khitan maksudnya adalah khitan laki-laki dan khitan wanita. Faqad fa rabitatun li syart. Fa ini selalu terikat dengan syarat dan sebagai jawab dari huruf syarat tadi. Wa jalasa thumma jahada jumlatani huma syarat. Jalasa dan jahada ini dua jumlah, dua kalimat yang merupakan syarat. Jalasa dan jahada. Kalau terjadi jalasa dan terjadi jahada, maka faqad wajabal ghuslu, baru wajib mandi gitu. Qad huruf taukid wa idza dakhalat alal madhi afada tahqiqu ma'naha kama fi hadzal hadis. Qad itu huruf taukid, huruf taukid itu artinya yang menyatakan sungguh-sungguh atau pasti. Faqad wajabal ghuslu, maka sungguh atau pasti telah wajib mandi. Maka bila huruf qad ini masuk ke fi'il madhi, artinya makna yang terkandung ini pasti. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kalau qad masuk ke fi'il madhi maknanya pasti. Sungguh-sungguh atau pasti. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad ya'ti fulanun ila nuril jannah. Umpamanya. Si fulan kadang-kadang datang ke masjid Nurul Jannah. Kalau qadnya masuk ke fi'il madi, ke fi'il mudhari. Dan qad mempunyai makna yang banyak. Beberapa mana? Wa qad laha ma'an hasbal jumlatil lati hiya fiha. Qad ini mempunyai makna yang banyak sesuai dengan tarkib atau susunan kalimatnya yang di dalamnya terkandung qad ini. Al-ghuslu alif lam takunu li thalathati uqad. Al-ghuslu alif lam di sini mengandung tiga makna. Pertama al-ahdu dzikri wa hiya ma sabaqa mashubuha dzikrun fil kalam ka qauli ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fal fa'al at-ta'rif bir rasul lil ahdi dzikri li ahdi dzikra. Pertama al-ahdu dzikra ini untuk memastikan hal yang disebut bahwa kalau ada dua kata, satu kata disebut dua kali dalam satu kalimat. Kata yang pertama tidak beralif lam. Kata yang kedua beralif lam. Maka kata yang kedua ini maknanya sama dengan yang pertama. Itu. Tapi kalau dalam satu kalimat ada satu kata dua kali disebut, tapi dua-duanya pakai alif lam, berarti maknanya berbeda. Contohnya di sini, k
kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Dalam kalimat ini ada dua kata rasul ya. Satu beralif lam, satu tidak. Yang pertama tidak beralif lam, pakai tanwin. Yang kedua beralif lam. Berarti yang kedua ini maknanya sama dengan yang pertama. Contoh di sini, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna, kepada fir'aun rasulan, seorang rasul. Fa'aso fir'aunur rasulah, maka si fir'aun ini maksiat kepada rasul tersebut. Jadi rasul yang disebut yang kedua ini, itu maksudnya rasul yang disebut pertama tadi. Ini disebut al-ahdu dzikra. Kedua, al-ahdul huduri. Maksudnya al-ahdu itu untuk menerangkan zaman atau waktu hadir, waktu sekarang. Seperti firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, alif lam di sini menunjukkan waktu ketika ayat itu turun, ketika ayat itu diucapkan, disampaikan. Al-yawma maksudnya pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagimu dinmu. Wal muradu bihi al-yawmul hadir alladhi nazalat fihi al-ayah. Maksud hari tersebutlah hari yang hadir, hari yang sedang berlangsung ketika ayat itu turun. Umpamanya kita mata satu safir ila Jakarta. Kapan kamu akan pergi ke Jakarta? Kita bilang al-yauma. Pada hari ini. Mata satu safiru ilal mamlakah. Kapan kamu akan pergi ke Saudi? Kita katakan asy-syahra. Maksudnya bulan ini. Jadi alif lam bisa juga bermakna menunjukkan waktu yang sedang berlangsung. Ketiga disebut al-ahdud zihni. Zihni itu artinya hanya di bayangan, di otak, di fikiran. Wa huwa ma yakunu mashuban ma'hudan zihnan fayansarifu ilayhil fikru bimujarradin nukibi mithal hadaral amin. Yaitu zaman yang hanya ada di fikiran pada saat kalimat itu diucapkan. Seperti mahadharul amin, orang yang jujur telah datang. Al amin alif lam di sini menunjukkan dia orang jujur yang hanya bisa kita bayangkan, oh ya memang dia jujur sudah. Tidak menunjukkan waktunya kapan, dan tidak menunjukkan orang al amin yang jujur ini apakah yang disebut sebelumnya atau tidak, karena tidak ada kalimat sebelumnya. Nah, alif lam di dalam al-ghuslu dengan makna yang ketiga yaitu al-ahdu dzihni, fa innahul musyaru ilaihi min adzihni, karena hanya ada dalam bayangan atau gambaran. Jadi wajib al-ghuslu, wajib baginya mandi, hanya terbayangkan. Kapan? Ya itu enggak dijelaskan waktunya. Mandi apa? Juga tidak dijelaskan pada kalimat sebelumnya, mandi saja. Gitu ya. Itulah beberapa mufradat yang dibahas. Sekarang kita ambil faedah hadis. Pertama, asy-syu'abul arba'u huna yadal mar'ati wa rijlaha wa julusur rajul bainaha asna al-jima' hiya aliyaku sifatin min sifatil jima' ma jawazi ghairiha ma damal ilaju fi makanil hadfi wa huwa al-qubul. Empat anggota badan yang dimaksud di sini adalah dua tangan wanita dan dua kakinya. Dua tambah dua, empat. Dan duduknya, perhatikan, khususnya yang sudah menikah. Kalau yang belum, ahsan begini. Mengpun, apa mengpun tuh? Yang mau nikah, belum. Sebelah, sebelah. Sebelah kutubnya. Duduknya seorang laki-laki di antara empat anggota badan ini ketika jima merupakan cara yang paling baik ketika jima.
sekalipun dibolehkan cara yang lain. Selama jimanya itu yaitu pada tempatnya gitu saja. Bukan pada yang lainnya. Pada farajnya, bukan pada yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi walaupun Rasulullah SAW mengungkapkan dalam bentuk kiasan bahwa bila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota badan istri, maka wajib baginya mandi. Ini menunjukkan bahwa seafdol-afdol posisi ketika menggauli istri demikian. Kedua, inna nafsal ilaj mujibul lil ghusli wa illam yahsul inzal. Kedua, hanya memasukkan saja tidak mewajibkan mandi selama tidak inzal. Tidak inzal itu tidak keluar mani. Jadi kalau tidak keluar mani, apa tadi teh? Masuk, tidak keluar. So, inna nafsal ilaj hanya memasukkan saja walaupun tidak keluar, wajib mandi sekalipun tidak keluar. Jadi walaupun tidak keluar mani, tetapi kalau sudah terjadi jima, wajib mandi. Ini bertentangan dengan hadis yang tadi ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan mandi itu baru wajib kalau keluar mani. Tapi kalau di sini mengatakan wajib mandi sekalipun tidak inzal. Tiga. Al-muradu bil juhdi huna al-kiddu bi harakati. Wa la yakunu hadha illa ma'al ilaj. Wa yufassiruhu riwayatu Abi Dawud wa alzaqal khitan bil khitan thumma jahadha. Yang dimaksud jihad di sini, bersungguh-sungguh di sini, adalah al-kaddu bi harakah. Ini ditafsirkan lagi oleh hadis riwayat Abu Daud, wa alzaqal khitan bil khitan thumma jahadha. Alzaqa itu artinya mengantalkan, kata orang Sunnah, apa? Menempelkan. Seperti para sahabat kalau sholat disebutkan yulziku ka'bahu biqa'bi sahibihi. Beliau menempelkan ka'abnya, apa? Memuncangan mata kaki dengan mata kaki. Kemirinya dengan kemiri orang lain. Kekemirian ya. Jadi menempelkan khitan dengan khitan kemudian bersungguh-sungguh. Jadi makna bersungguh-sungguh itu artinya memasukkan ke faraj, zakarnya ke faraj. Terakhir keempat, inna man tuqal hadis nasikhun limafhumi hadis Abi Sa'id Al-Asabi. Wa dalilun naskhi ma rawahu Ahmad al-Imam Ahmad an Ubay bin Ka'ab. Qala kanu yaquluna innal ma'a minal ma'i rukhsatan. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha fi awwalil Islam, thumma amara bil iqtisali ba'du. Sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kandungan hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, menjadi penghapus kandungan hadis Abu Sa'id yang lalu. Nasikh. Nasikh itu yang menghapus. Kalau yang dihapusnya disebut mansukh. Dalil penghapusannya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, dulu para sahabat berkata, sungguhnya air itu dari air. Jadi wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Ini sebagai rukhsah dari Rasulullah SAW yang beliau berikan di awal-awal Islam. Lalu setelah itu beliau memerintahkan untuk mandi setelah itu. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kata Al-Ismaili, innahu sahihun ala syartil Bukhari. Wahuwa sarihun bin nasr. Wa yu'ayidu hadhal hadith al-ayatul karimah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kata Al-Ismaili bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Dan ini menjelaskan penghapusan hukum. Hukum yang pertama tadi. Ini didukung oleh ayat. Dan kalau kalian junub, maka mandilah. Jadi yang namanya junub, asal sudah jima, mau keluar mani, mau tidak, itu junub. Maka wajib mandi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah.
Al-janabatu tutlaqu bil haqiqati 'alal jima' walau lam yahsul inzal. Bahwa janabat itu ditujukan hakikatnya kepada jima sekalipun tidak keluar mani. Amma mantuku hadis Abi Sa'id falaisa mansukhan bi hadis Abi Hurairah fa innal inzal yujibul ghusla. Adapun kandungan makna hadis Abu Sa'id itu tidaklah mansukh oleh hadis Abu Hurairah karena inzal itu mewajibkan mandi. Sudah selesai ya? Insyaallah nanti kita akan membongkar rahasia wanita pada hadis nomor 95 dan 96. Apa rahasia wanita di sana ya? Kita ikuti saja Jumat yang akan datang.